Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini kita lagi ada di spot mancing ya. Spot mancing danau ini tuh katanya sih danau Sampora ya, kata orang di daerah Cikarang. Ya, kita coba cek dulu di sini ada nggak. Ya, tuh danaunya, danau Sampora atau danau Payanto katanya mah. Ya, orang sini mah nyebutnya danau Payanto gitu katanya. Karena yang nggak tahu juga sejarahnya gimana bisa disebut Danau Pak Yanto. Di situ ada nahol tuh bos. Sini kecil, gede itu. Cuman makan nggak deh kira-kira. Nih saya kasih zoom ya. Nih nahol ini bos. Nih, ya. Red Devil itu lumayan, itu ada 3 jarian. Di sini ada lagi nih. Tuh. Ya, enggak tahu pada makan kagak. Ya. Ada 2. Kalau pada makan lumayan nariknya itu, kayak gitu. Ya. Oke, bos ya, kita langsung cari spot ya, cari posisi. Di situ aja tuh, di dekat kayu-kayu itu. Enak buat nyanggah ini, tegek ya. Oke. Yaudah, lanjut bos ya, mantap. Untuk di spot ini udang kita review dulu. Saya hari ini nyari udang sedikit banget bos, karena ya emang lagi susah tuh ya. Yang gede-gede doang saya ambilin, tapi yang kecil-kecil ngikut juga. Kalau yang gede-gede doang mah dikit banget ya. Nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan langsung banyak sambaran ya. Oke, mantap. Terus, tuh tarik lagi, slip. Nah. Ini Red Devil ini bos, strike pertama dikasih nahol merah ya. Di sini Red Devilnya bentuknya aneh-aneh, panjang-panjang begini, mulutnya gede, matanya gede, badannya kecil. Maju. Yo. Red Devil lagi. Gak apa-apa, kecil-kecil. Yang penting mazlep ya. Tuh, mantap. Terus ayo. Ayo. Gelemin, slip. Nah. Oke, gede nih, gede. Babon nih, babon. Oke, bosku. Alhamdulillah. Akhirnya dapat yang SMA juga kita di sini. Nih, wis. Tapi di sini segini aja tarikannya kayak tadi tuh, luar biasa kan? Padahal kecil loh ini. Ini karena kepalanya udah gede, bos, kepalanya tuh. Kepalanya gede, badannya kecil, jadi berat di kepala deh. Ya. Keras kepala nih kayaknya nih. Oke, lanjut. Mau blur. Oke. Langsung tuh. Mas flip yuk.
Okay, strike lagi dong. Woi, hitam bos. Rede vil hitam. Ya. Yeah. Si ganas mantap lagi. Langsung lagi tuh. Slep, slep. Ayo, tenggelam. Nah. Ah, kena lagi dong. Wih. Wih. Wow, Red Devil Pegon. Wah, ini apa ini, bos? Wah, terbang deh. Pegon. Wah, ini apa ini? Oh, begelembung. Ya, yeah, Pegon tuh. Mantap, ya lanjut. Oh, langsung mak slip tuh. Tuh. Ayo terus. Nah, tenggelam. Wih. Oke, strike lagi. Kecil enggak apa-apa. SMP kelas 1. Ya, nih. Yes. Lanjut, bosku. Yo. Langsung tuh. Tuh, ayo slep. Tiduran dulu enggak apa-apa. Langsung slep ayo. Ayo. Masih. Kan dapat. Alah, oprem lagi. Alah nyangkutnya yang das, pantas. Nih, bos. Strike ya. Nyangkutnya di sini. Mata. Ya. Yo. Tenggelam. Slep. Nih, bau-bau tenggelam nih kayaknya nih. Tuh, iya tiduran. Oh, kan. Oke. Bau-bau tenggelam ya. Oke, bos. SMA lagi nih. Ya, SMA kelas 2. Mantul. Yo, slip yo. Nah, terus. Nih, tenggelam nih. Lah. Ah, cuili tapi. Menculut kayak Pegon. Udangnya kubut ya lo, bos, padahal. Nih, kalau nggak percaya. Makan, lihat tuh udangnya nih. Cabut yo. Kayaknya saya cabut. Lihat nih udangnya ya. Oh, lihat. Udang segini, bos. Dimakan ikan segini. Apa nggak rakus? Luar biasa ya. Yo. Langsung. Masih banyak ternyata. Wah, nyangkut di mana ini? Di mulut dong. Ya, nggak mungkin di badan dong. Apalagi di perut kan. Jarang-jarang, bos. Wih, Red Devil hitam. Mantul. Sekali lagi. Sip. Langsung. Yo, langsung tuh. Slep, tenggelam lagi. Lep. Wah. Ini bau-bau tenggelam nih. Dapat lagi. Ah, cuili tapi ya. Enak banget makannya, bos. Tenggelamnya ya. Seneng saya. Tenggelamnya tuh mantep ya. Langsung. Wih. Edan nih, no litem. Mantap. Oke, lanjut lagi, bos. Yo. Oke. Wah, ngeblur ya, bos ya.
Nih, mantap. Nah, yo. Mak selup, mak srot. Terus. Wih, kasar. Wih. Oke. Wah, hitam lagi. Wow. Oke, bos ya. Banyak banget nahl hitamnya di sini. Tuh. Lanjut. Yo. Makan tuh. Wih, oke. Babon nih, babon nih, babon. Mantap. Segini aja udah babon di sini, Bos. Udah susah nyari yang gedean lagi. Ya, tuh. SMA kelas 2. Metrik. Oke, strike lagi. Wah, kecil, Bos. Enggak apa-apa lah, ya, SMP ini. Kelas 2. Yo. Langsung. Slep, slep, slep. Oke. Wah, cuwili ternyata. Gak apa-apa. Nih, pegon. Tul. Langsung. Slep. Oke. Red devil lagi. Hitam. Ya, mantul, Bos. Langsung. Wah, kan, Bos. Wah. Red devil item. Langsung maslep. Terus flip. Alah, alah, alah. Iya, oke. Awas cuwili. Cuwili tapi mantap banget nih, Bos. Oh, nyangkutnya juga di leher. Ada preman lagi. Oke, lanjut, Bos. Slep, slep, ah gitu dong. Oke, hitam lagi. Gemuk nih, Bos. Mantap ya. Lanjut. Jadi di danau ini udah sepi ya, di spot sini ya. Udah tinggal yang kecil-kecil doang. Kita mau coba nyisir ke sana, Bos. Ya, ke sebelah sana nih di pohon-pohon jati itu pinggiran ya. Kita coba nyisir dan ini sisa udangnya tinggal segini, Bos. Tinggal yang kecil-kecil doang ya. Karena ya emang dari tadi banyak tarikan, cuman pas di terakhir-terakhir tadi saya seringan gak kenanya. Nih, kita dapat segini di sini. Tuh. Ya, ini 20 ekor lebih kayaknya. Kayaknya. Enggak tahu juga. Ya, untuk yang babon mah enggak ada. Paling ya bocah-bocah SMA lah. Ya. Tuh. Ini kita lanjut di spot berikutnya ya, kita nyisir ke sana. Oke, kita masukin sini aja deh.
Eh, ini preman minta, premannya minta ikan bos. Ya, kita kasih dulu bos ya. Kepilihin dulu. Lu mau yang kecil aja meng ya? Enggak lah. Kita cari yang sedang aja. Nih, nih ya. Nih. Langsung diambil sana. Nah, sana. Oke. Sekarang waktunya kita pindah. Oke, bos. Ya. Lanjut. Oke, mantap. Bos. Nyampe di spot yang berikutnya ya. Dulu. Saya tuh mancing di sini tuh enak, kenapa ya? Soalnya adem bos spotnya, banyak pohon jati, spot hutan jati, ya. Kita coba aja di sini, tahu ada enggak? Tapi kok banyak ganggangnya ya? Duh, gimana ini? Tapi red devilnya mah ada tuh. Cuman kecil-kecil bos. Ada sih ada, cuman ya kayak gitulah. Dari mana enaknya ini? Cari-cari dulu ah. Enggak. Dari sana aja sana. Sini aja bos. Oke. Okay. Nah udah. Dari sini saja. Oke. Okay. Ngelemparnya di lubang itu. Ya. Yeah. Oke okay, bos, mantap ya. Lanjut, kita coba-coba ya, ntar kalau nggak ada ya nyisir sana lah atau ke sana, bebas lah ya. Yuk. Bos, slip. Ayo slip. Oke, uy. Ah, pegon bos. Alhamdulillah. Warnanya cakep banget bos. Kalau di sini pencahayaannya agak terang ya. Di tempat tadi yang pertama gelap banget. Ya, soalnya mataharinya di belakang sih. Kalau sini mataharinya udah agak ke samping dikit. Langsung tuh, slep. Ayo. Ayo. Jalan masih. Oke. Alah, yuk nyangkut deh. Nah. Ini kan ya, ada enggak? Oh, ada tuh ada ikannya. Ini nyangkut, Bos. Oh, itu mayan, Bos. Mayan siklit. Main siklet kita dapat. Sekaligus dapat ini apa? Tanaman aquascape. Ya, yeah, nih. Main siklet. Oke. Okay. Oh, main siklet kan. Mantap. Ya. Yeah. Ini udangnya udah tinggal segitu tuh. Dikit banget. Ya. Yeah. Kita cek hasil aja, Bos. Lagi pula juga udah enggak ada yang makan ini. Itu cuma nambah 2 ekor ya di spot ini. Spotnya nambah 2 ekor doang. Tahu dapatnya berapa ini? Kalau ditaruh ember. Mudah-mudahan aja bisa menuhin ember nih. Ya, kurang, Bos. Tapi ya enggak apa-apa. Alhamdulillah ya, Bos. Kita bisa dapat segini di Danau Sampora. Ya. Danau kalau hari Minggu ramai banget di sini bos yang mancing serius. Kalau yang orang Cikarang nggak percaya merapat aja, hari Minggu hari Sabtu tuh ramai di sini, ramai banget.
Cuman pada nyari ikan apa saya juga nggak tahu. Padahal yang banyak mah ikan beginian. Nih. Oke. Ini ikan nahol generasi kedua semua ini. Soalnya kepalanya gede-gede. Mana kagak bisa diem lagi tuh. Weh, buat thumbnail nih, diem dong. Ah. Diam. Gak bisa diajak kompromi. Oke. Nih, ya, tuh. Mantap. Oke bos ya, saya rasa cukup lah buat mancing sekarang ini, hasil lumayan ya, kita dapat sekitar 20 lebih lah, 21 ekor di Danau Sampora bos ya. Ini orang bilangnya ada yang Danau Sampora, ada yang bilang Danau Pak Yanto ya. Terkenalnya sih Danau Sampora ya. Kemarin hari Minggu di sini ramai banget ya. Makanya saya sekarang coba kesini di hari biasa ya. Kalau hari biasa sepi bos. Ya makanya saya coba kesini kan kalau hari biasa. Ya jadi leluasa kita bisa mancing mana aja, di spot-spot mana aja bisa. Oke, ya udah. Hasilnya lumayan hari ini, saya cukup puas lah bos ya. Umpan udangnya juga udah tinggal sedikit ya, udah saya lepas lagi lah, saya rilis ya. Ya udah. Terima kasih ya, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Semoga terhibur ya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf ya. Intinya sehat selalu buat kalian semua bos, tetap semangat dan salam satu hobi, oke? Mantap bos, lanjut.